biasanya kekuatan itu benar-benar melampaui batas. Kita akan coba lihat kali ya. Belum apa-apa udah disambut sama si badai Tatsumaki. Aduh, gue pengen punya Tatsumaki nih. Waduh, dilempar tuh kan sama gedung-gedung. Damage-nya 31.000. Oke, Justice Crush kita kasih ke si Golden. Aduh, diserang sama si Pacino gue apa gitu. Wah, oke masih bertahan. Kita serang berapa nih? What's up guys, welcome in my YouTube channel and kembali lagi bersama saya, Firsha Kiemi. Wow! Panjang dikit ya. Oke guys, kita akan lanjutin lagi maksud gua. Lanjutin lagi main game One Punch Man The Strongest. Di episode sebelumnya, gua udah nunjukin beberapa fitur guys. Yaitu pertama fitur Disaster. Kemudian gue tunjukin lagi Challenge King ya yang terbaru. Kemudian juga ada fitur Dungeon Coin. Nah gue udah tunjukin 3 fitur tuh. Sekarang gue mau coba lanjutin ke Arena Rank guys, atau pertarungan di arena ya kalau gak salah tuh. Gue belum nge-push rank gue juga ya, masih tembaga sih ya. Ya malum sih BP gue juga masih dikit ya, belum level tinggi juga guys. Sementara di level atau di tingkatan tembaga saja gitu kan, orang-orang udah nyampe 100.000 loh BP-nya. Ini banyak banget loh. Sebenarnya BP gue 44.000 tapi gue masih bisa bertahan sih di sini. Nah ini ada lumayan nih di sini. Kita coba challenge refresh dulu aja kali ya. Kita nyari yang agak sedikit lebih bawah lah, jangan terlalu jauh dari gue sih. Oke, ini hero-heronya tuh banyak SSR-nya. Bahaya juga sih, walaupun BP-nya tuh gak terlalu itu juga. Ini BP-nya 65.000 nih, mantep nih. Kita coba challenge yang ini dulu aja kali ya, yang walaupun BP-nya bawah, tapi gua ragu sih ya, walaupun musuh kita BP-nya kecil, tapi ini lebih gede dari gua sih maksudnya. Maksudnya BP-nya lebih kecil, tapi kalau hero-nya tuh tingkatannya SSR, biasanya guys, biasanya kekuatannya tuh benar-benar melampaui batas. Kita akan coba lihat kali ya. Belum apa-apa udah disambut sama si badai Tatsumaki. Aduh, gua pengen punya Tatsumaki nih. Waduh, dilempar tuh kan sama gedung-gedung. Damage-nya 31.000. Oke, Justice Crush kita kasih ke si Golden. Aduh, diserang sama si Pacino gue apa gitu. Wah, oke masih bertahan. Kita serang berapa damage-nya? 34.000. Oke, mantap. Damage-nya juga cukup besar. Ada crit juga. Tapi tetap coy. Ini gue serang mantap. Oke, cukup mantap damage-nya. Tapi walaupun begitu juga, ini karakter SSR ini cukup agak sih bahaya nih sebenarnya. Waduh, langsung mati dong si Sky King. Oke, jelas terus. Oke, Beast King. Si Tatsumaki. Aduh, HP-nya masih pada setengah lagi. Waduh. Aduh, ini gak ada ampun banget sih pada Tatsumaki. Waduh, damage-nya 39.000, langsung pada mati. Bisa 3 orang lagi. Kelayan. Aduh, gue gak yakin menang sih ya segini. Ya gue nunjukin aja kali ya, sekalian nunjukin dari kekuatan energi bonggol si Pacin lagi. Aduh, gue sih sekalian nunjukin aja ya kekuatan dari karakter hero ataupun monster SSR ya guys. Jadi emang karakter tingkatnya tuh beda gitu kan. Mereka tuh aduh, kayak kita kalah, rank kita masih tetap gak naik ya. Itu sekalian memperlihatkan sedikit lah dari karakter-karakter SSR guys. Kita akan coba lagi cari yang BP-nya. Biasanya walaupun BP-nya tuh gua 40.000-an, walaupun orang lain 60.000-an, kalau karakternya seimbang sama gua bisa menang sih. Oke, ini ada 45.000 nih, karakternya tuh gak ada SSR juga sih. Oke, ini gak beda jauh sih ya sama gua, baru 41.000, beda 4.000 sih ya. Kalau ini gua yakin menang sih kayaknya. Wih, semua masih. Aduh, kita akan coba aja lihat lagi kali ya. Oke, ini agak sebanding kalau kayak gini guys. Oke, kalau tadi gak sebanding, tadi SSR loh. Oke, Justice Crush kasih ke si Golden Ball. Damage-nya 40.000 dong, tambah crit 8.000, berarti 48.000, mantap. Nice. Oke,
langsung saya sekarang, oh mantap jelas, wah masih kuat loh si ular itu, bukan ular. Oke, okay, cuma aku di blok ternyata. Wah, ya jangan si Golden lagi. Si Golden tuh termasuk kartu andalan gua sih ya, soalnya serangannya mantep loh. Kalau sampai kalah bahaya. Soalnya nyerangnya tuh ke seluruh musuh, enaknya tuh guys. Oh, tendangannya, tendangan petirnya itu mantap sekali. Oke, okay, kita tunggu dulu. Kayaknya banyak yang kelas kan. Justice class, langsung Golden Ball. Jangan kasih ampun. 45.000 mantap, langsung mati semuanya. Aduh, oke okay, kita naik 156 ranknya ya. Berarti kita naik berapa tadi? Jadi berapa ya? Lagi? Sudahlah, lanjut dulu aja. Kita coba, ini ada 67.000. Karakternya pun bukan karakter SSR ya. Kita akan challenge dia aja kali. Soalnya yang gua agak sedikit khawatirin atau hindarin tuh karakter yang SSR ya. Soalnya mereka tuh kekuatannya gila banget guys. Oke, okay, Justice Class kasih ke si Golden Ball seperti biasa. Ini kenapa si Golden Ball gua taruh di belakang ya, soalnya supaya gak mati duluan gitu. Soalnya gua suka sama ultinya guys, sama si ya si Ryan, lumayan lah si Ryan juga udah 15.000 tuh kan damage-nya juga. Untuk yang di depan gua lebih tingkatin lagi mereka pertahanannya sama HP-nya ya. Maka di equip-nya juga gua kasihnya tuh equip yang nambah HP sama def atau pertahanan. Jadi yang di depan tuh diibaratin gua bikin kayak tank lagi ya. Walaupun gua belum ngerti juga sih cara main ini tuh, tapi ini gua cara main gua maksudnya guys. Jadi si Golden Ball tuh bisa dibilang di belakang tuh gak terlalu kuat gitu ya. Lebih gua tingkatin ke attack-nya juga sama selain juga sama, tapi gak terlalu lemah juga sih ya, dia sama HP-nya juga cukup banyak. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Makanya damage-nya cukup gede juga nih, tuh kan 45.000. Mantap, cekat tambah crit lagi. Siosaka. Mantap. Oke, okay, langsung mati, tinggal 3 orang lagi. Ini BP-nya orang lain 67.000 loh tadi tuh. 60.000 ke atasan kan ya. Sekarang BP-nya tuh gua tuh 40.000 tapi gua bisa menang, guys. Ya mungkin level karakternya juga sih menentukan ya, kayak SR, R. Kalau gua lihat sih dari pemain ini tuh kebanyakan karakternya tuh R ya. Walaupun BP-nya udah gede sih ya dari BP-nya itu, tapi kalau karakternya nggak kuat juga ya lah bisa kalah juga sih ya. Contohnya kayak yang tadi, kita juga kalah dua, kita dua udah kalah dua orang guys. Jangan sombong dulu nih. Ah sekarang juga mantap lah. Langsung layan. Jangan kasih ampun. Mantap. Kuat loh ini. Oke, perisai. Masih kuat. Ayo Golden. Nah, terakhir Golden Ball. Mantap sekali, 9.000 damage-nya guys. Oh, lebih. Oke, kita naik lagi 128. Jadi ke berapa gua tuh pala. Oke, kita akan lanjutin lagi. Kita akan cari lagi yang kisaran 60.000-an. Ini 45.000 nih, 45.000. Gak pakai itu juga sih, tapi gua mau coba challenge aja lah. Oke. Jadi gitu ya guys, kalaupun gak lebih ngelihat ke BP-nya juga sih, karakter itu harus dilihat ya guys ya. Kalau gua mungkin BP-nya tuh udah bisa sedikit meraba-raba ya. Kalau gua tuh kisaran 60.000 masih bisa gua kalahin ya kalau karakternya tuh enggak SSR. Kalau karakter SSR gua agak sedikit up ya. Soalnya mereka tuh kekuatannya tuh bener-bener bakemono. Let's monster sekali guys. Oke, okay, langsung serang jenis Beast King. Cocok Sky King. Oke. Okay. Oh, mereka kuat ya, belum ada yang kalah. Ini kalau nyerang satu barisan ya kalau nggak salah lihat. Kalau nggak salah dia tuh hero kelas A ya. Namanya itu siapa ya? Gue lupa lagi sih. Okay. Wah, ditendang lagi. Oke okay, mantap. Nggak kerasa, cuma beberapa ribu. Sekarang kita lanjut lagi Golden Ball. Justice Clash. Mantap. Golden Breakout. 49.000 crit. Oke. Okay. Kita naik lagi sekarang ke 400 berarti 408 ini naik ke 21. Gua salah lihat sih, gak bener ya. Dulu guys, gua agak sih nap ya. Baru makan. Kita masih punya kesempatan satu kali challenge lagi. Ini ada 35.000 loh, cuman gua mau nyari yang lebih tinggi lagi dikit ya. Gua mau nyari yang 60.000-an guys. Oke.
soalnya lebih seru tantangannya tuh ya. Lo akan cari lagi sekarang, semoga aja ada, refresh aja dulu. Ini kita kesempatan challenge itu cuma 5 kali ya, kita sekali lagi challenge-nya nih. Oh ini ada nih, 63.000, dan hero-nya pun gak ada SSR ya, kayaknya gak ada. Oke, mantap. Oke, kita akan lanjutkan lagi permainannya. Kita udah naik beberapa rank juga sih ya. Yos. Justice Crush. Mantap. Langsung Genjo. Yo, kita makin. Mantap. Crit. Ya, ini tuh crit tuh salah satu skillnya si Golden Ball ya. Jadi kalau gak salah tuh di skill batasan berapa ya. Jadi ada skill ke selanjutnya yang akan kebuka kalau level karakter kita udah mencapai batasnya guys. Nah, kalau karakter si Golden Ball udah cukup tinggi sih, jadi ada beberapa. Ini ngomongnya gue suka nih si tendangan petir ini ngomong pas ultinya guys. Oh, gue lagi lagi ya. Jadi serangannya tuh ada beberapa tambahan skill ya kalau satu ya. Kalau weaponnya tuh udah naik banyak guys. Contohnya kasih Golden Ball tadi ya ada crit, jadi setelah musuh terkena serangan petirnya ada critnya tuh sedikit lumayan lah. Nah coba lihat nih. Pertama damage yang dihasilinnya tuh 50.000. Nah dilanjut lagi critnya 16.000 tuh kan. Mantap. Kalau si Layan tuh apa ya? Burst kalau gak satu ya tuh kan. Kayak burst lagi kayak kekuatannya tuh melimpah ya. Kayak meningkat lagi pas dia lagi bertarung udah berapa kali ya? Sekali ketarung mana tuh berapa gitu gue lupa lagi. Oke mantap. Kita naik 72 rank kita. Oke. Lumayan lah lumayan guys. Untuk BP yang sekecil gua ya lumayan lah bisa naik ke tingkat segini guys. Orang lain lihat dong BP-nya nyampe ratusan ribu. Aduh, kita ambil dulu ininya. Reward-rewardnya lumayan. Ada kartu regret juga mantap regret. Ini gak usah lagi aja dari token rank. Cukup melelahkan juga ya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian. Tadi sedikit gue memperlihatkan pertarungan di rank juga ya. Dan walaupun BP kita gak usah berpacu ke BP juga sih. Walaupun BP gue tadi kecil ya, musuh lebih besar ada 60 ribuan gitu. Jadi tingkatan juga beda 20 ribu BP, cuman gue bisa menang. Lihat dulu dari karakter-karakternya guys. Kalau karakternya SSR, gue belum yakin bisa menang sih ya. Soalnya mereka tuh bener-bener bakemono, monster banget SSR tuh guys. Aduh, gue juga pengen punya si karakter SSR, tapi belum dapet guys, nanti kita cobalah. Thank you so much for watching this video, don't forget like, comment, and subscribe untuk dukung channel ini, okay? See you next time, and bye-bye! Rah!